Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukran lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Nusalli wa nusallim 'ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin. Kurang rame. Al-Bakhil, ya Rasulullah, orang yang bakhil itu adalah ketika disebutkan namaku dia tidak berselawat kepadaku. Al-Bakhil man dzikra ismi wa lam yusalli alayya. Maka pian tadi itu bakhil. Saya ulang lagi ya. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin, Imamil Muttaqin, Sayyidil Anbiya wal Mursalin, Qaidil Gurril Muhajjalin, ila Jannatin Na'im wa ila Jiwaril Karim. Amma ba'du, Hadratal Mukarramin, para alim ulama, para habaib, para syarifah, dan para tokoh-tokoh masyarakat, terutama Bapak Haji Rijal, ada Bapak Suyono sebagai Qaidul Bernamij, sebagai ketua panitia penyelenggara Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Bapak pimpinan ranting NU, Bapak Lurah, Bapak Kiai Mawardi, yang diwakili oleh Bapak RT. Nah, itu dia kan. Hadir tidak Pak Lurah? Enggak kan? Nah, wakilnya ada Pak LT 04. Oh, Bapak Fitri mana? Angkat tangan, Pak. Nah, cocok. Nah, beliau wakilnya kan? Ah, iya dia. Alhamdulillah, Ibu sekalian dan Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah. Semoga kehadiran kita malam hari ini dicatat oleh Allah sebagai ibadah dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan barokah dari guru-guru kita, terutama guru kita yang bulan ini merupakan bulan haul dari abah guru kita sekumpul, Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Alhamdulillah. Mari kita haturkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmah wal barakah kita dalam keadaan sehat wal afiat. Dan alhamdulillah kita kedatangan kru TV Bata TV Santri NU. Mereka adalah pendatang baru dari TV Bata Santri NU, mudah-mudahan bisa tetap jaya. Alhamdulillah, kita semuanya nikmat yang terbesar Allah berikan kepada kita, bahwa kesehatan adalah satu nikmat yang luar biasa hebat. Kita datang ke sini, bila kita tidak sehat tidak mungkin bisa kita datang ke sini. Maka kenikmatan yang disyukuri oleh kita maka akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaki yang sehat kita syukuri, kita datang ke Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kaki itu akan selalu sehat. Nah, ini janji Allah, la in syakartum la azidan, bila disyukuri maka akan ditambah insyaallah. Maka ibu sekalian dan bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah, hari ini adalah peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merupakan satu makom yang tidak main-main, satu makom yang amat sangat tinggi,
jangankan para malaikat, dari para nabi pun tidak ada satu nabi pun yang mempunyai pangkat sebesar yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dapat bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Itu diabadikan di dalam salat kita. Rasulullah duduk seperti tahiyat awal itu, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Lalu Allah menjawab, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Satu-satunya nabi dan rasul yang mendapatkan pangkat yang luar biasa hebat ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntung orang yang punya nabi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuba liman ra'ani wa amana bi, ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba liman ra'ani wa amana bi. Sungguh beruntung orang yang bertemu denganku dan beriman dengan aku. Satu kali Rasulullah bilang, summa tuba liman lam yarani wa amana bi, ujar Rasulullah begitu. Summa tuba. Tuba ini bahasa Arab, Pak. Bukan tuba yang memabukkan, bukan. Tuba itu bahasa Arab yang artinya adalah amat sangat beruntung orang yang tak pernah melihat keindahanku, tak pernah melihat aku, tak pernah menyentuh dengan tanganku, tapi dia beriman kepadaku. Dia beruntung. Tuba, summa tuba, liman lam yarani wa amana bi. Kita tak pernah jumpa sama Rasulullah. Kita tak pernah melihat keindahan wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita juga tidak pernah melihat indahnya senyumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita pernah melihat mungkin dalam mimpi, senyum yang begitu merekah, indah bagai purnama, anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta iksirun wa ghali, anta misbahus suduri. Itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita hidup yang jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah. Semoga keimanan ini kita bawa sampai kita mati. Semoga keimanan ini barokah daripada Rasulullah, barokah dari guru sekumpul, kita mati dalam keadaan iman dan Islam. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wal iman. Bapak ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kemuliaan dan makam seperti ini tentu tidak didapat dengan gratis. Menderita, Bapak ibu sekalian, menderita, difitnah, disihir, diadu domba, dipolitisir, dihina, dikecilkan. Ini Rasulullah sejak kecil. Ibunda Aminah ketika hamilnya, ketika Rasul di dalam kandungan, sudah ditinggal oleh bapaknya 6 bulan. Lahir Rasulullah usia 6 tahun ditinggal oleh ibunya. Menderita. Lalu kemudian diasuh oleh mbahnya yang bernama Abdullah. Telah diasuh oleh mbahnya yang bernama Abdullah, 2 tahun kemudian usia 8 tahun ditinggal oleh mbahnya. Lalu diasuh oleh siapa? Irman. Siapa Irman? Tidak ada yang tahu ya? Namanya Abu Talib itu namanya siapa? Irman. Nama aslinya Abu Talib itu kan bapaknya Talib. Dia punya anak namanya Talib, Abu Talib. Nah gitu dia. Nah, mungkin ada sebagian baru tahu kalau nama Abu Talib itu adalah Irman. Sahabat sekalian, menderita ditinggal oleh ibunya. Sampai Rasulullah memelihara kambingnya orang-orang Mekah itu. Angon wedhus, Pak. Jadi kalau yang sekarang yang angon wedhus ngaritkan untuk kambing itu, berarti niru pekerjaannya ya Rasul
Rasulullah. Itu barokah. Sahabat sekalian dan ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, penderitaan demi penderitaan sampai usia Rasulullah dinikahkan oleh pamannya Abu Talib dengan Sayyidati Khadijah Al-Kubra, sampailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di usia 40 tahun. Maka sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj ini ada peristiwa yang amat sangat menantang, luar biasa hebat. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditinggal oleh pamannya, ketika pamannya ada selama kurang lebih 9 tahun, orang-orang Quraisy tak berani mengganggu begitu banyak. Mulai dari zaman kenabian sampai dengan 9 tahun kemudian, wa fi riwayatin 7 tahun kemudian, itu Rasulullah berdakwah kurang lebih nyaman. Tetapi ketika Abu Talib meninggal dunia, orang-orang kafir Quraisy sudah mulai berani. Sampai endingnya nanti Rasulullah mau dibunuh, karena Abu Talib sudah tiada. 2 tahun sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj, Abu Talib meninggal. Lalu 7 bulan kemudian, ada yang menyatakan 1 tahun kemudian, istrinya yang sangat dicintainya, bukan hanya seorang istri tapi penyokong, pendukung yang luar biasa hebat, bahkan hartanya habis untuk dakwahnya di jalan Allah Subhanahu wa taala, meninggal dunia. Penderitaan yang sudah bertubi-tubi yang luar biasa hebat. Maka Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin rahimakumullah, datanglah hiburan dari Allah untuk Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj, sepulang dari Isra dan Mi'raj ada 3 kelompok manusia. Tanggapan orang Mekah. Jadi di dalam masyarakat itu kan pasti ada yang pro, ada yang kontra, ada yang setengah pro dan setengah kontra. Itu wajar, biasa saja itu. Rasulullah datang dari Isra dan Mi'raj itu ada 3 kelompok manusia. Yang pertama adalah nolak mentah-mentah. Muhammad, tambah gila nih Muhammad. Pantas, istrinya aja baru meninggal, pamannya juga baru meninggal. Ini kelompok Abu Jahal, Abu Lahab, dan abu-abu yang lain. Ada kelompok yang plus. Tadi kelompok yang minus, kelompok yang plus. Siapa dia? Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Bakar ditanya. Ada yang tahu siapa namanya Abu Bakar? Abu Bakar itu bukan nama aslinya. Semua sahabat Rasul itu diawali oleh Ain. Ada Abu Bakar namanya siapa? Abdullah bin Abi Quhafah. Lalu Umar. Yang ketiga adalah Ali. Yang keempat adalah Uthman. Semuanya diawali oleh Ain. Ada rahasia besar di situ dan tidak akan diterangkan di sini. Sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah, maka Abu Bakar, Abdullah, namanya kan Abdullah bin Abi Quhafah. Kau punya sahabat? Iya. Namanya siapa? Muhammad, sahabatku yang paling aku cintai. Itu udah mulai tambah gila itu. Memangnya kenapa? Itu katanya berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu hanya 1 malam. Tadi malam dia pergi, sekarang udah balik. Kau percayalah. Jangankan seperti itu, yang lebih singkat daripada itu pun, kalau Muhammad yang bicara, aku membenarkan. Wah, ini kelompok yang pertama. Pengaruh luar biasa. Ketokohan Abu Bakar dan ketokohan Abu Jahal, ada kelompok yang ikut Abu Jahal, ada kelompok yang ikut Abu Bakar. Ya begitulah di masyarakat. Tetapi ada kelompok yang tengah-tengah. Tidak ke sini, tidak ke sana. Ini kelompok abu-abu ini. Kelompok enggak jelas. Kelompok enggak jelas. Ke sini iya gitu. Ini kelompok paling berbahaya, kelompok abu-abu ini. Enggak kelihatan. Namanya kelompok munafik.
kalau kelihatannya di sini agak banyak gitu orangnya, ikut ke sini. Kalau sini agak sini, ke sini. Begitulah munafik, kelompok abu-abu. Maka sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah, ini peristiwa yang sangat penting, sehingga Abu Bakar dengan mempercayai Isra dan Mi'raj inilah yang menyebabkan beliau dipanggil dengan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar, Bakar itu perawan, karena putri daripada Sayyidina Abu Bakar itu satu-satunya istri Rasulullah yang gadis yang perawan itu hanya satu, namanya Aisyah radhiyallahu anha. Makanya Bakar itu Abu Bakar, bapaknya gadis perawan, begitu Abu Bakar namanya. Maka sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah, kembali kepada pokok persoalan bahwa penderitaan demi penderitaan, akhirnya Rasulullah Isra dan Mi'raj. Isra, perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini adalah sebuah perjalanan dari Baitullah ke Baitullah. Rumah Allah, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa adalah tempat para nabi-nabi, di mana anak cucunya Nabi Ishak berada di sana. Sementara Masjidil Haram adalah anak cucunya Nabi Ismail ada di sana. Satu perbedaan. Kalau di masa Ismail, pada saat itu Mekah masih merupakan orang-orang Badui yang tidak pernah tahu tentang sebuah peradaban dunia maju. Sementara Ishak yang lahir dari ibunda Sarah itu berada di tempat yang maju dan modern. Maka sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah, Nabi Muhammad pergi ke Masjidil Aqsa dari Masjidil Haram menjadi imam semua para nabi yang pada saat itu. Lalu naik ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu adalah atap dari seluruh semesta. Jadi kalau misalnya alam ini dikumpulkan begitu, maka Sidratul Muntaha itu adalah atap dari seluruh semesta. Sahabat sekalian, sampai di sana ketika bertemu dengan di langit ketujuh, bertemu dengan Nabi Ibrahim. Hai anakku, selamat datang. Kau adalah Nabi yang soleh dan Nabi terakhir. Ya, Rasulullah itu walaupun khatamul anbiya, tapi kan junior dalam sisi keturunan. Ya kan? Dia adalah cucu daripada Nabi Ibrahim. Nah, akhirnya ketika sampai di Sidratul Muntaha, disinilah letak pangkat yang luar biasa. Wahai Rasulullah. Ya Jibril, ada apa? Aku sudah tidak bisa lagi hanya sampai di sini. Aku perlu untuk sampai ke Allah, begitu ya. Ini bahasanya malaikat lah. Memakan waktu kurang lebih 60 ribu tahun untuk sampai ke sana. Dan aku tidak boleh ke sana. Sejengkal saja aku naik ke situ, maka aku akan terbakar. Hanya engkaulah satu-satunya makhluk Allah yang dapat menghadap langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat tidak ada, apalagi jin, dan juga para nabi juga tidak ada satupun yang seperti itu. Tetapi ibu dan bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah, ini adalah sebuah perjalanan yang bisa kita lakukan. Kapan? Ya pada saat kita sholat. Karena menurut Syekh Abdul Qadir Jailani di dalam tafsir Al-Jilani diterangkan bahwa Masjidil Haram Baitullah, Masjidil Aqsa Baitullah, Baitul Ma'mur Baitullah. Bahkan Baitul Ma'mur itu Ka'bah bagi penduduk langit. Kalau Masjidil Haram dan Ka'bahnya untuk penduduk bumi. Dan itu lurus persis. Kalau andaikan ada barang yang jatuh dari Baitul Ma'mur, itu jatuhnya ke Masjidil Haram atau di atas Ka'bah. Maka sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan Baitullah, Baitullah, Baitullah. Baitullah di dalam diri kita adalah hati ini. Sebagai pusat pandangan Allah adalah hati kita. Maka ketika kita salat, berarti kita sedang mi'raj. Makanya Rasulullah menyatakan as-salatu mi'rajul
mukminin. Salat adalah mi'rajnya orang-orang beriman. Berarti pada saat kita salat, berarti kita sedang mi'raj. Kalau kita kecilkan, ketika kita ingat kepada Allah, berarti kita sesungguhnya sedang mi'raj. Beruntunglah. Kenapa harus seperti itu? Ingat kepada Allah itu merupakan satu puncak kehebatan manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ingat kepada Allah merupakan benteng yang paling besar untuk menolak intervensi iblis di dalam diri kita. Karena itu kalau orang jarang ingat sama Allah, jarang sholat, jarang wiritan, jarang apa-apa, mudah sekali lesannya seperti setan, matanya seperti setan. Mata seperti setan seperti apa? Memandang orang dengan pandangan hina saja, memandang meremehkan, memandang menghina, memandang curiga, memandang tidak positif, memandang negatif. Ini adalah pekerjaan-pekerjaan setan semuanya. Kenapa? Karena jarang ingat kepada Allah. Maka cara yang paling canggih untuk supaya menolak setan adalah sholat dengan mengingat Allah. Maka sahabat sekalian, perbanyaklah ingat kepada Allah. Maka karena itu yang punya istiqomah zikir, istiqomah baca Quran, istiqomah apa saja, istiqomahlah supaya setan tidak dapat masuk. Kalau setan masuk itu galau, nggak tahu apa yang digalaukan, galau, nggak tenang hati itu. Maka sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah, maka begitu juga dengan guru kita, guru sekumpul. Penderitaan yang luar biasa. Mau lahir saja sudah menderita. Ketika beliau mau lahir, ibunya bernama Masliyah, neneknya bernama Salbiyah, bapaknya bernama Abdul Ghani. Dan ketika ibunya mau melahirkan, itu sudah luar biasa repot. Lahir di satu saat sudah dibarengkan oleh Allah, di mana keadaan sangat mencekam. Undang-undang pada saat itu di daerah Martapura ke sana itu tidak boleh ada orang keluar malam. Siapapun yang keluar malam akan ditembak. Pada saat itu saya baca di bukunya Kiai Haji Ansori El Karim, anak angkat guru sekumpul, di mana bapaknya Kiai Haji Ansori ini merupakan teman sekelas di Darussalam pada saat mondok di Darussalam. Jadi ini ceritanya bukan main-main, bisa dipertanggungjawabkan dunia akhirat. Maka sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah, ketika mau lahir, ibu Masliyah yang dibantu oleh neneknya yang bernama Salbiyah dan dibantu oleh bidan yang juga keturunannya, itu pada saat itu. Maka untuk sampai ke bidan itu harus melewati orang-orang ini, penjaga-penjaga yang siap dengan senapan-senapan yang luar biasa ini. Tapi ketika atas pertolongan Allah, perjalanan ibu Masliyah dan perjalanan ibu bersama dengan ayahnya seolah-olah tidak ada orang yang lewat. Ini adalah cerita, udah ada karomahnya. Menderita tapi ada karomah. Selanjut, saya ini kecil telah lahir. Di usia 7 tahun beliau sudah hafal Al-Quran. Yang kita tahu salawatnya aja kan. Usia 7 tahun beliau sudah hafal Al-Quran. Lalu di usia 9 tahun beliau sudah hafal tafsir Jalalain yang bisa kita ajarkan. Usia 9 tahun sudah hafal tafsir Jalalain. Apa rahasia di balik itu? Beliau kalau belajar itu selalu membawa minyak tanah. Kalau dulu itu kan pakai lentera, yang enggak ada lampu-lampu kayak gini, belum ada sama sekali. Pakai lentera. Maka dia pergi ke Guru Hasan membawa minyak. Padahal dia sendiri itu dalam kesulitan loh. Karena bapaknya itu mengerti bahwa memuliakan seorang guru untuk mendapatkan barokah ilmunya. Jadi kalau kita menghormati guru itu sesungguhnya bukan untuk gurunya yang bermanfaat, ya untuk yang cari ilmu itulah. Sahabat sekalian,
begitulah mengajarkan. Dia bawa lentera, bawa minyak tanah. Dalam satu hari itu bisa ada 5-10 guru yang didatangi setiap hari. Ulun baru tahu kalau seperti itu modelnya, cara cari ilmunya itu. Padahal beliau juga dalam kesulitan. 14 tahun lamanya itu nasi bungkus berempat dimakan. Beliaunya, istrinya, neneknya, sama bapaknya. 14 tahun, hanya nasi bungkus satu. Berarti kalau telurnya itu ada satu, berarti dibagi empat. Kalau satu bungkus itu. Itu 14 tahun lamanya. Subhanallah, kesabaran yang luar biasa hebat. Jadi tidak langsung jadi menjadi mulia seperti itu. Tidak, semuanya melewati luar biasa yang luar biasa. Penderitaan demi penderitaan yang luar biasa hebat. Maka sahabat sekalian, ada kaitannya dengan guru kami, Kiai Hamid Pasuruan. Maka ketika beliau sudah lulus dari Darussalam di usia 18 tahun atas saran dari guru-gurunya, termasuk guru Syekh Saman Mulia, itu agar datang kepada seseorang yang dapat membimbing ruhaninya. Siapa dia? Jatuhlah kepada pilihan Kebangil, namanya Kiai Syarwani Abdan, yang masih juga saudara beliau juga. Datanglah ke sana beliau. Sesampainya di tempat Bangil, di Kiai Syarwani Abdan, maka beliau disarankan untuk berguru kepada dua orang. Yang pertama adalah pilihannya Kiai Maksum Lasem. Orangnya sudah meninggal, tapi ada orang yang dapat membimbingmu, wahai Zaini, itu adalah Kiai Hamid Pasuruan. Nah, gitu. Malam itu juga berangkat ke Pasuruan. Setelah berangkat, malam itu juga ke Pasuruan, bertemu dengan Yahya. Ternyata Yahya belum tidur. Sekitar jam 12 malam itu. Ada tamu ternyata banyak. Datanglah Guru Zaini, Yahya Syarwani Abdan, bersama Syekh Saman Mulia di situ. Kenapa ini saya sebutkan? Karena menyebutkan orang soleh tanzilur rahmat. Rahmat Allah itu turun. Ini penting. Rahmat Allah itu turun penting. Kadang-kadang kita itu hidup tak menghiraukan tentang rahmat Allah. Makanya kadang-kadang kita tidak bahagia gara-gara rahmat Allah tidak kita pikirkan. Maka sahabat sekalian, ujar Yahya Habib mendatangi Zaini yang usianya sekitar 18 tahun. Ini gubernur Kalimantan, gubernur Kalimantan. Ternyata bukan gubernur yang formal, tapi gubernur dunia dan akhirat. Itulah sekelumit daripada cerita beliau. Maka sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita kadang-kadang tertipu dengan karomah. Karomah itu mereka juga tidak memerlukan, dikasih oleh Allah. Tapi karomah yang paling canggih adalah istiqomah. Istiqomah khairun min alfi karomah. Maka sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah, jadi Allah memberikan makom kepada seseorang, memberikan derajat kepada seseorang itu, ternyata ada penderitaan-penderitaan yang luar biasa hebat. Mudah-mudahan kita semuanya dapat barokah dari guru sekumpul, mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita akan lanjutkan dengan membaca Yasin dan Tahlil.